مشايخنا مشايخ مشايخنا ومعلم الكتب التي تعلمناها وعلمناها لحضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من سائر الأمم ثم الحضرة الشيخ جلال الدين الأسيب الحضرة الشيخ إمام جلال الدين المحلي الشيخ عبد الله بن حسين أسألك اللهم يا ربي أن تتبشر برحمتك ومغفراتك رضوانك ونور داره وقدس أرواحهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وشفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة شأن لله ولهم الفاتحة الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبفضل والدي آمين نويت الشفاء من الله تعالى للتي سيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولبني آمين بسم الله الرحمن الرحيم Mate son nada. Son nada mate. Son bebe nada mate. ¿Ah? Ando. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ila an qal wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Surat Al-Baqarah ayat 175. Wa minan nasi ban pani kata masuk dari manusia. Mantining orang. Yattakhidhu si'atetia kibasara orang. Yattakhidhu si'atetia kibasara orang. Min dunillahi dari salena Allah. Min dunillahi dari salena Allah. Ayat tegesa ghairihi lainna Allah. Anda dan dekapan berempan berhala. Asnaman tegesa dekapan berempan berhala. Yuhibbuna. Secinta faserah kafi orang. Mayatakhidu hum dak ka andat bitakzimi kalaben ngaku-ngaki wal khudu'i bantundu wal khudu'i bantundu termasuk dari sebagian manusia menyembah selain Allah menjadikan patung sebagai sembahannya. Mereka mencintai andat, mencintai patung itu dengan cara bitakzim, mengagungkan wal khudu'i dan tunduk. Ngaku-ngaki ka patung, tunduk ka apa? Ka patung. Mereka cinta. Jadi mencinta pasti tunduk, torok. Noro oca. Orang cinta dah, toro oca. Cinta ke patung, ya tunduk ke patung. Ngaku-ngaki dah ke patung. Cinta kepada selain Allah. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang menyembah terhadap selain Allah. Kahubbillahi akatia cinta nadak ke Allah. Akatia cinta nada ka Allah kahubbihim akatia cinta naga fi orang lahu dak ka Allah
Jadi mereka itu cintanya kepada andad sama cintanya kepada Allah. Walladzina bantining orang-orang banyak amanu seiman basyarakat bi alladzina asyaddu panika lebih sangat hubban cintana lillahi dekka Allah. Lillahi dekka Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah itu sangat mencintai Allah. Tidak menyamakan dengan sesuatu. Tak epapade bentong setong. Bahkan mencintai Allah dan Rasulullah melebihi dari segalanya. Jadi orang-orang seiman. Berarti cinta nada ke Allah dan ke Kanjeng Nabi melebihi dari sakapinna. Melebihi kareng sepo, melebihi ke kanca, melebihi dari anak. Itu orang-orang yang beriman. Asyaddu hubban lillah. Min hubbihim etem pengcintana kepi orang mayat takhidu lil anda di dakapan berempan berhala. Mereka cinta kepada berhala, tapi orang-orang yang beriman lebih dari itu. Sangat cintanya kepada Allah, kepada Allah. Ya, beramah orang cinta dia ke Allah, bukti aki kalaban kalakuan idalum saare samalem. Engkau cinta dia ke Allah, luar biasa cinta nafung, cinta dia ke Allah, tapi tak bejeng. Maka pengakuan seperti itu, pengakuan dusta, kadzab, pendusta. Ketika baca cinta dekat Allah asyhadu hubban lillah, ya pasti salat ilakoni, puasa Ramadan ilakoni, puasaan masa dengan puasa man manyaman aroko. Semoga cinta dekat Allah. Timun pacet orang yang cinta ungu dekat Allah pasti tunduk dan patuh kepada Allah. Kepada Allah. Nyamana asyaddu hubban lillah. Li'annahum karansa ungkuna alladzina amanu la ya'diluna panika tak bekal ngalleh pasra alladzina amanu anhu dari Allah bihalimah karaben tengkana bereng. Orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan berpindah dari Allah bihalimah dengan segala macam bentuk keadaan. Kondisinya seperti apa, keadaannya seperti apa, tetap teguh pendirian cinta kepada Allah. Tidak akan berpaling dari Allah. Bahkan semakin cinta kepada Allah ketika diberi musibah, ketika diberi ujian, lari kepada Allah, menangis kepada Allah. Nah, karena ada Imam Ghazali, manidda hubban hubballah. Sapa-sapa orang sekong aku cinta dekat Allah. Wasyaka minal balwa. Mengadu ketika diuji. Artinya ngadudu. Iuji ngadu. Ngadudu. Ya Allah, titelum ampun asalat, titelum ampun apuasa bulan suci Ramadan. Ajunan makik tegah apa yang musibah dekat titelum. Arenya mana tak nare? Tak nare. Ketika orang itu mengaku cinta kepada Allah. Ketika iuji tak nare dekat Allah. Wasyaka minal balwa, mengadu, menjerit ketika diuji oleh Allah, fahuwa kadzab, maka pengakuannya sungguh dia adalah pendusta. Kadzab, pendusta. Asa mesti ya Allah, ditelum ridha yuji sareng ajunan ya Allah, tawakal ditelum ya Allah, pasrah dak ajunan. Nyoona jeren kaluar sesai ditelum ya Allah. Itulah orang-orang yang beriman kepada Allah.
Kadang orang ini kan ketika diuji, posang buru kadukon. Posang buru kadukon. Posang nyari togel. Tengkena dari gila, nak pada prata sepeda bagus, dia beli. Ada-ada masuk radeki, masuk dah. Ngening radeki. Itulah orang-orang yang kurang kuat iman, imannya. Semakin diuji, semakin dekat kepada Allah, kepada Allah. Banyak baca istighfar, banyak sabora dek Allah. Minta jalan keluar, saya lebih fokus. Yakin Allah pasti akan memberikan makhraj atau solusi yang terbaik. Orang-orang seiman tetap di halinma, keadaan seperti apa? Kesulitannya seperti apa? Pakun tetap teguh pendirian, tambah cinta dengan Allah. Nah, tapi saya beri kewal kufaru bentini orang-orang sekafir. Ya diluna panika bekal ngalleh, tambah pindah pasrah kufar. Fisyiddati idalum tengkah malarat. Syiddah, kesulitan, menderita. Pindah ilallahi dakallah. Kalau orang yang beriman diuji kondisi seperti apa, tetap semakin cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Allah. Berbeda dengan orang kafir. Kalau keadaan syiddah, syiddah yang menderita, malarat abekna, beri ujian, orang yang jariah furu abeli dekat Allah. Furu engak dekat Allah. Tapi muntada syiddah, ibaqto bunga jauh dari Allah. Tak ingat saya beli ada ke Allah. Ketika diuji, beri kamalaratu menurut Allah, pas ngalih. Artinya buruk dekat Allah, dekat Allah. Ada tanda-tanda nak orang kafir. Nah, kita harus kuat dalam kondisi seperti apa, tetap yakin kepada Allah. Walau yara wan lamun ningale alladzina zalamu basera orang-orang benya bilia'i kalaban iya mun baca yara berarti fa'ilnya alladzina zalamu qil alladzina zalamu qil dhamirnya asami orang yang mendengarkan wa ta'iban ta bisa walau taro ningale sambian tub siru teksa ningale sambian ya Muhammadu he Nabi Muhammad alladzina deka orang-orang banyak zalamu sedolim basera kapi alladzina biti khadil andadi kalaben atetia kipan berempan berhala. Id ebektona ya rauna ningale basarakapi alladzina zalamu bil bina'i kalaben bina lil fa'ili bina fa'il bina maklum wal maf'uli ben bina maf'ul bina majhul yumsiruna taksani ngale basarakapi alladzina amanu alladzina zalamu ya alladzina zalamu al azab dak kaseksa seandainya engkau Muhammad melihat mereka orang-orang yang zalim dengan menyembah patung pada waktu mereka melihat azab la raaita maka tantoni ngale sampean Muhammad amron deka perkara aziman seaku. Seandainya orang-orang sedolim senyempe patung padeng abang rasa tahu deka seksana Allah tentu engkau Muhammad akan melihat akan mengetahui perkara yang sangat besar. Wa id bantining id bima'na idza panika amakna lafat idza
Idza jariah berarti bila atau benalekana. Id yarawna nalekana ningale. Kapi alladzina zalamu. Anna karasaungkuna li annal kuwata tegese karasaungkuna kekuatan, jadi anna itu bermakna li anna. Al kudrata tegese kemampuan, wal ghalabatah ben kemenangan, lillahi pani kaekandi Allah. Lillahi fani kaikan di Allah. Pena kemah jong. Kemah. Boleh pena kemah. Tadu. Mele ya. Arte ya. Eman ngaci wakna. Tak arte ya. Keta. Ya. Ya makin lah burung untuk lah pacar amuk arte ya. Tak bisa nulis. Tengguna Arab wakna. Angkui bahasa Indonesia tak rapat oleh Latin. Sementing arte. Arte ya. Jera sing iba barokah. Tak bisa ngerti tapi aku udah ngaji abang ngerti itu yang mendatangkan barokah. Bila mada teng barokah, pas jeria bisa paham, bisa ngerti. Ya padeng kok lambek ngajari ya. Jasa yang baca sati ya, rasanya aku tak ngerti aja. Apa? Tulisan lambek sing kok. Tapi karena abang ngaji, berupaya, sambil usaha, insya Allah Allah Allahmu muka Allahmu kaate. Ngerti ya, mungkin ada yang tak ngerti, engkau ningali apa mancing engkau mancing lah. Engkau ngorok, oleh beda guna gunana. Lillahi panika kun Allah jami'an halisatajana halun panika tetihal. Halun panika tetihal. Karena sesungguhnya kekuatan dan kemampuan kemenangan milik Allah. Manusia menang, ya jadi tetapi mun Allah. Tetapi kekuatan, tetapi kemenangan, sekedar titipan. Maka tak pantas apa saya kan di manusia tak pantas kangku dijadikan modal kesombongan. Ganteng misalnya engkau ganteng, lah sombong. Sombong dari saya cubaan misalnya. Tak pantas mene barosak ganteng enggak apa sebab bilu. Kerju coba. Banyak hartana misalnya bung mas sombong, ne pambles. Tak abit mun Allah mata ada. Makanya sesuatu yang kita miliki tak layak untuk dijadikan kesombongan. Nah, sementara di annal quwata lillahi jami'ah. Al-qudrah kemampuan milik Allah. Kita hanya diberi titipan oleh Allah. Wa annallaha man sangkuna Allah syadidul azabi panikadzat sefenget nyiksa. Artinya sangat siksa Allah, sangat pedih, sangat menyakitkan. Itulah siksa Allah. Nah, seandainya orang-orang kafir jariah tahu cek seksana Allah sangat menyakitkan dan kekuatan adalah milik Allah, maka tentu saja orang-orang kafir itu sadar. Wa fi qiraatin ban panika ban setong bacaan ya ra tining lafat ya ra. Bit tahta niyati kalaben atitik dua bebena. Ya ra. Wal fa'ilu bantin fa'illa dhamiru sami'u sami'i panika dhamir seabadi daka lafad sami. Yani orang semir ngaki. Wakila ban edabu waki dhamirnya yang dimaksud alladzina zolamu ponapa lafad alladzina zolamu. Jadi walau
Ya ada walau yara alladzina, dhamirnya bisa alladzina dzalamu. Fahiya maka tining lafat yara bi makna ya'lamu panika amakna lafat ya'lamu. Uning. Ya'lamu bekal uning. Wa anna bentining lafat anna annal kuwata wa ma ben boleh bereng lafat yakni lafat ba'daha sesaampunna lafat anna saddat panika nengeneng uta benempati punapa anna wa ma ba'daha ma saddal maf'ulaini neng etempate dua maf'ul neng etempate dua maf'ul wa jawabu lau bantinin jawab lafat lau lau yara mahzufun panika ibuang wal makna bantinin maknana yakni pengertiannya lau alimu lamun uning basera alladzina dzalamu orang-orang benyak si dzalim cek senga uning fid dunya idam tunya syiddata azabillahi deka pengete seksana Allah bencukan oning wa annal kudrata ban saungkuna kemampuan kemampuan sifat kudrah lillahi panika keagungan Allah wahdahu halikatibina Allah waqta muayanatihim edalem bakto ningalena alladzina zalamu lahu daka azab Allah lahu daka azabillah wa huwa bantining muayanatuhum yaumul qiyamati panika neng iare kiamat. Nah, bila orang itu tahu terhadap siksa Allah kapan akan merasakan ketika hari kiamat. Ya kudu sadar, kudu abang ra, kudu abang rasa. Nah, seandainya orang-orang si zalim, orang-orang si kafir tahu dek ka seksa ebekto odi alam dunia, tahu cek sake seksa dari Allah. Ben kemampuan hanya milik Allah, maka lamat takhadu, maka tantona tak tetiagi basir alladzina dzalamu min dunihi dari salena Allah anda dan kapan berempan berhala. Seandainya tahu apa ngerasa orang-orang sedolim jadi ya, maka tak apa, maka tak akan menyembah selain Allah. Pasti nyembah dekat Allah. Jadi apa ngerasa dalam dunia dekat sangat terseksana Allah. Id nyatana bila badalun panika badal min id dari lafad id qoblahu sebelumnya id. Berarti dari lafad id ya rawna. Tabarro'a alpas, berpas diri. Alladzina basera orang-orang banyak. Adhan. Ya. Adan. Hah? Alladzina basara orang-orang banyak utubi'u sayatoro'i basara alladzina arru'asa'u tegesa pan berempan pemimpinna orang kafir minalladzina dari orang-orang banyak ittaba'u senoro pasara kapi alladzina angkaru tegese ingkar pasara alladzina taba'u
dalalatahum ka sesatanna kabi alladina alladina tabau sebudian diwaki orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin sekafir jera melepas diri, tidak mau tanggung jawab terhadap bawahannya. Lepas, tidak akan bertanggung jawab. Mau melepas diri sudah tidak bisa, akan dibalas dengan siksa Allah. Pada siapapun pemimpin yang menjadi pemimpin tidak akan bisa berlepas diri, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Enggana Mas Tete, orang-orang yang menjadi pemimpin. Misalnya kita diberi amanat menjadi pemimpin, hati-hati. Jak sampai ronyoroh bareng sekaleroh. Jangan memberikan perintah yang keluar dari syariat. Akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Mau berpas diri tidak bisa, akan diminta bertanggung jawaban. Wa anna Allah ban sangkuna Allah. Kemala. Wa qad ra'au ban ungkung puningale. Basara alladzina uttubi'u. Orang-orang setor ijera pemimpin jeria. Al-adhab ada seksa. Tambah lagi seksana. Ria senyoro maksiat, jadi pemimpin lebur ke maksiat, nyoro anak buah naga maksiat, iba jender. Iba jender. Karena hati-hati ketika jadi pemimpin. Karena pocur, monduk ngaji, tak kira ustad te guru-guruna nyoro se mengandung maksiat tak kira. Nyoro-nyoro ngajar berarti ku beni ustad, beni guru. Wa taqatta'at ben peke'at fun panika altaf ala tabarro'ah. Atas lafad tabarro'ah bihim. Kalaban alladzina taba'u. Wa tepat rujuknya ya. Kalaban alladzina taba'u. Beni alladzina tubi'u. Tapi abel didek alladzina taba'u. Anhum dari kufar al asbabu kenapa pan berempan sebab atau berhubungan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.